Baik, Jutunik Nabang dari Pamulai Rata Jumni. Terlebih dahulu saya mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk mengirimkan baca Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada beliau dan berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قوم مسلمين مسلمات sini teman-teman lebihkan ringis selesur melebihkan yang keman hadir bersyukuru mempunyai rifung Allah Ta'ala nasabang kata muaning ngapain denganmu pak umur malam pek kuku majapah tepuk matu genggeng nasabari atau pada engkasi kima debu-debu menilalan naye bola tu dengena selesurat tak tomatuata untuk menghadiri segi kegiatan ya segi acara yang nadi tu tak siap mengenang kembali kepada tomatuata almarhum yang telah lebih dahulu dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuari dia lawan engkai diwirin di fong Allah Ta'ala onrum madaki dan niya ditegangi ilalat na kuburuk nan renge dia dan pengeman ngiyalian na atas salangan na iya di kadosa suana dan renge engkai mati di putama di onrum anjaman-anjaman na fong Allah Ta'ala iya na itu jannatun na'in yarika surga firdaus onrong anyaman-nyaman yang kena pasadiyan upong Allah Ta'ala atanna yang kena matupu di sisi sidang jamaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nariko tuma pikara ya sini amatina. Yor amatina nge. Yanaro papetui an rasa-rasa ngena tuma pedi eh. Ya tona ro papajai anya menyamengena tau masekenai di warang parangi. Nah iya amati nge ya tona ro papin rai kedo-kedona rupa tau we wetu masarana nyawai na tubuwe masarana ruwe si bawa tak kadewe. Dan kematian itu adalah pintu awal untuk memasuki hidup yang lain. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi dia adalah pintu awal untuk memasuki kehidupan yang baru. Nah, di makwana itu, ia rahmat dengan ngede na wedding. Reme tauri detona wedding disapa nasaba nomoto di nasapa di alena sapa di nomodi na disapa alena sapa di narikotea ki polegi alena polegi alena polegi dari bakwana hari itu para luki pada mapaksa dia oko temawari nasabah amati nge terbisa nasena apode genna dekna keda malolo dekna keda matua dekna keda anak-anak akun reurwane deto gado pernah patah di bahkan wetunna melo iara nyawana Siti Maryam emakna Nabi Isa kini malaikatul maut elok maler cabui nyawan makeda jariolo engkapi anakku Nabi Isa depi gagal pole ajak sana diolo nah iya dia anu pernah rapat tentu puangi makin mesti muadai dia gagal anakna Nabi Isa nireduk nyawana Siti Maryam di malaikat lemau nasabah anu permaton apa tentu uang di makedah mesti harus nreut pujar wetui yeah. Jadi pernah dapat tentu uang karena itu agar wakat katan nah engkara pancari uangnya atau uangnya dari amat ingin ilalat nak korangi marubi nak rampai uang ala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Pungkala ta'ala pancaji amat ingengen ni atungengen sarikwang pada nauji kutupanlah ni galiken pada riko tu menang kami nama kesing amalak kami nama kanja pakasiwian kami nama kesi bobon nama ngolong pengalat alat. Ia naro na pancai kuangit sebagai ujian di seseta ini rupa tau. Maka dah engkau kuang ma pancai amatega nengia atuoga sari kuang mengi. Ini atang nari pengalat alat turlebo na wanorino. Pada saat ki maka dah. Nauji mitu pengalat alat neke sehu awet tumatu. Tolisu di pambasida puang ala ta'ala pada Tuhan yang kena rampi puang lena perambah lebih surah Al-Kahfi ayat 110 man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada makini puang nariku meluk ummewa kak siruntuk mati rasul mundrik. Ia sopan mal melukum mewa kak siruntu. Fal ya'mal amalan solihan. Tarulalui mega amalamu. Tarulalui mega papede cemu turi lekotu wadolino.
wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Naya ki ayat alu mapak dua ka empat kongsi ka nahi asum pangembu ayat empat dua ka nari kumiluk pun mewak ka mati seluruh di seluruh rinda kum Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah tasian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nari makuan nari ku jadi ia amat ingin-ingin tapi senak-senak boleh ganda nasabak makin dipuangi kudu nabzin za'ikatul maut tungkat-tungkat makinnya mesti mati termasuk ini di rumah awet dari makuanan itu nareko tu engka tahun rewe di pamasin aku ngalah tanah mengganti kipuani magedak alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nariku engka ton rewet di pembasin aku ngelakar pada kuali menama keda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si tungu-tungun na boleh kikri pengalatala ni kiamati ton rewet lau bayi mengri pengalatala dari matuan itu agak perlu pikiri juga kita nasabah mesti yolamahan ini seki lali yang mana-mana ini. Ya lo amat ini seti baba yang mana-mana ini ini singinna makhlukna buangnya turi lekona walau hilo dari matuan itu lekna wad dikit metau lekona wad disapa nekia agak boleh agak perlu ipa boleh. Ya nanti pas kajangnya kita buka termawari. Nasabah ya biasanya mati ingin boleh dan disena-sena dari semak gerah agana nanti ya berapa tentu kuangnya dek gagah tau iwiring ipisen ipo ngelata lama gerah sopeng mati tetik sekuih mu mati niki biasana tanra-tanra itu nepe teyakki. Nike depa gaga tu patenti makna iya soe tau ngehe yu lengge tanggala inengia iya wejangnya depa gaga tu yuri ipo ngala ta'ala pakai sena untuk mukru iya ke missing arena atau lele ipo masih ipo ngala ta'ala nike tanda tangram ada tanda tangrana rampiangki dia lena hak desa nomor sedia dari itu. Nareko engka tahu. Nakarawa ingat nak. Nadekna nama dica. Berarti diperkirakan sekitar 40 menit sur. Iya. Ingat eh? Kepada karaga ingat tak? Menica upah kak? Ya ku marako nyo. Disun mati boleh tolok to family minimal dicotok. Iya. Iya. Dek atau noita? Ya, kerawai. Kembali cak mupa, alhamdulillah. Dek patu, bela mupa. Yang kedua, yang nilai. Nilai yang kori pendre iliasin di pagi seru lagi-lagi eh. Nak boleh tak nama gede-gede? Haa, segede. Mau gede-gede mupa tu? Gede-gede mupa. Ya, gede-gede mupa. Yang boleh tak nama gede, maka itu ni. Yang kedua, yang ketiga, ya ko iritai bola matana tau ina dei ga ke gambar tak kuro berarti maka itoi ya ko itu jumate matana tau ina dei ga gambar tak kuilal matana berarti maka itoi. Yang keempat tanra-tanrang na iya na itu ini oronewe ini oronewe ya ko subuh magala tetong lama rupa na iya kia makutu ni tetok yari kawakan maita panapa tetok bahkan yari kedadek kan tetok ayy kawin ya kawin ni itu tanra-tanra ngangkut aja iya ya apa kemalesimu pak tetok insyaallah bila upa ya tuh iya iya nato nakira Andre Guruta tumpah parese aleta yaku engka anak-anak malasak. Anak-anak malasa urewi dia esok jadi kan anak sebab makin dia Andri Guruta biasana tuh
dek nama bela boleh aja jingen nari amat ingat tak dek nama boleh bela bahkan ya tomaro biasa ri aja jingen nangan nyari amat ingat nari yang tersoleh ya kode ini dek nama bela boleh kudu nari makuan nari tu nari ku engka anak-anak malasa tau raiwi dia soal jadi ngenak tau raiwi dia soal jadi ngenak ya kopura niri urai dia soal jadi ngenak malah ni koi seratu ripetai ni dia matana ya kena curi pak kita urai dia tu di semua kala ya ya namu aku jenji pak kita nari na curi yorok doye atau pemilih wi pak dong ngetak. Nah, makutoro bapak nana naik ku malasai agar nato si paresa. Ya ku bapak nana naik, elok ki misengi karawa ya nunna. Karawa ya nunna. Ya ku mu karawa yang ngetetok, ayi urawi. Ini supaya mama kali itu. Ya namu ku mu karawin adek naik, tapi pak besok menipak doang. Besok menipak doang. Dia nak waktu ya tu, iya. Nah ya kia, maka tahu si kemakun rai. Aide perlu untuk kemakun agama kerawat, kemakun rai. Nih kemakin dia agama, ya kau elok boleh di bini mu. Allah doa ko. Ebara, tu melo mampu gaul di bini we. Pada tinggi pada leta. Aja nama kedasi runtuta, ke di tempat mali-mali. Itu dia nama ingat. Yang kedua nariku mak gaul kiri beneta aja nak tak bicara. Nasabak magi ketua mak bicara. Ia nak tu nasabar nak ku majak bila pengan anak yang nanti biasa mencari nama cari lah. Ya tu nak iya. Aja lalu tak bicara. Aja magi. Ya ku mak bicara aja bicara mana amuk kok kerja. Ayah bicara. Iya. Iya. Pada Tommy tunggu. Mari. Makuto tu ko cakaru tawe. Cakaru liu cakaru duta aja lalu to. Tak maka to si ko cakaru lade ki. Ya na tu biasa. Na naik de nak masih ko le buntu de le tam yo pelajaran ni. Nah itu biasa na sebab magau ki tu cakaru duta. Yang kedua, dia tu nak dikum solat dai. Ya aku mesolat dai, ya tu sikur yoli roli ala nae, makin dia cina pi cina pi. Ah, pada tu ni tu kau malawi bapak nak ala nae, ajak makin dia, eh cina pi, lalu ni lok buandre. Oh, ya nak tu nak yoli ala nae, dia nak kali ngai. Ya mana roh? Iya. Sidan jamaah tasbih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ada perlu pasarian ngaleta boket temawat untuk mulai ya sengi amatinge nasabat dek nari semak gada agana na pole la kamala patul mau jempuki tentu di pasarian ngaleta ari pasarian ini nomor sedi ia nari tu engka lalu ki pura mak bene jama 40 hari betuana ilalan naro atu ngetak ro selama atu ngetak engkalalo ki pura mak berejama apakah di masjid atau di rumah kemudian dek dapat tu ya dek dapat tu selama 40 hari nah sebab makin dia nabi tak nigi kita pura mak berejama 40 hari berturut-turut dek dapat tu ya dek dapat tu mak berejama maka dia terlepas dari dua hal. Ipalepai pole di sifat munafik dan ipalepai pole pacang nak nak nak. Ya. Ya. Jadi ya dia harus dijelaskan ke kita jamaah tabli itu keliling. Ya, keliling tempat benik masjid ya beri nama. Iya. Jadi kok engkau mulai ya roh, terima kasih pada sahabat terjamin dari jamaah. Yang kedua, engkau lalu ki pura mak bere, pura mak salawat di Nabi ta, di pemegang bere salawat dari Nabi ta, sekurang-kurangnya minimal wek ketelur hatu seso si weni. Makin dia Nabi ta sih, ni gini kita tahu, wadai salawat, lori mak salawat lori ya, 300 kali sehari semalam,
maka ketika hambanya Allah ya atang na po ng Allah Ta'ala lenen pa masin na po ng Allah Ta'ala engkay nabita memberikan syafaat di dalam kuburnya, engkay nabita, engkay po na nabita untuk memberikan syafaat paringi pertolongan kepada orang yang suka berselawat. Jadi sekurang-kurangnya minimal kita luratu ibu ada ya rusalawat ya. Aduh perumpama tu salawat engkau mau ponco, engkau sedang kau malampe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallat ala Ibrahim wa ala Ibrahim ya hidina fatru ya. Jadi tergantung ini tegai melo macam dingatita ya iyo pakuri-kuri terutama ketopura masempadang. Ibadah ni ya pakuri-kuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Jadi patulikuri dan kau kita duratu maki dan abita nigini kita si mata masalah ulohnya baju puna engkau kak mati dan naku buruna memberikan pertolongan ya ke syafaat ya. Lalu kemudian ketiga ia nanti engkau lalu si mata bati surah mulk tabaraka napai pacapak naru surah tabaraka nariku pupu ni ya lodong ni pungla ta'ala tidak epuang. Tolu moyang masarang nyawaku si batu buku nariku madanga. Kata tu cek dek pak doang sangat makbul ya tuwek. Engkana sehari-hari ni ya tu perlu tahu perlu upal laluang. Itu surat Yasin. Sehari-hari ni tahu. Engka sepuluh sona madang dek pana lehir pemasin aku wangi. Jadi betul baru-baru ya sadio lo. Yero benina om kuroku makasat 2 minggu mada sudah 2 minggu de anak kanandre. Jadi pas saya naik ke Makassar pas jam 3 subuh oto nama sepaja tahajud perang sepaja tahajud bacaan ni yero surat Yasin dan kakakku imun rina surat Yasin pacapurnya Yasin bacaan 42 nama kada ibu barakat ne surat Yasin nariku narapi matunya ajaran nak buat tolmoyan nak masrang nyawana si bawah tubuh nak yang namu aku tanya pembetul nak tanya pak ajaran nak buat tapi disu gak pahim memarah ternyata itu kak disu pahim mulai mak beni soni kari kari bana mak kere rewe ditan tebu makro sehari-hari kita makro satu biasa hidup-hidup sehari-hari kita. Jadi itu sangat makbul ya dia ku bacanya rumah kena aja tak salah paham makna itu bacanya surat Yasin ya lor ini mak mati makati dek dek barakat nih ya lor nariku tanya mato bawa tuna tanya pak jalan nali siapa yang makara ya namua nariku memang narapi nak jalan nak ya lor ku barakat surat Yasin tak buka ilah lengi nah sebab selama 10 hari ya lor puni makal membuki dek panai te lalengi lu nrewe dek panai te lalamai dan karena talau ya lo akhirnya setelah bacakan surat Yasin maka teranglah jalan dan terbuka itu jalan akhirnya mereka kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah nasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya naro para lui basa jalan ini adeka nasabah tentu bukiri ribut wa nolina tumak kita matata suwani ya fisil le tau ke antar dari guru Hendrio gua masih apa ngalakan ini keingin ke upah tapi kesempatan pun ngalata turi le kuat na wadolino ye di ngiris singali tak makgera agana hari matkuan itu ya tuh pupai mau pasirnya narko engkan Hendrio ipa masih na kuangnya ajak na teri nasabah kutu teri tanya tuh matiwi teriak tapi ini tuh teriak ngali tak magai nasabak ko taun rewe pa masina puang madeting pakasian di pungalatar makanja pakasian di pungalatar madeting tepet na taun di pungalatar anu manyameng ya tu nasabak sirunti puanna namagi na dokteri ali ta itu dadian nasabak magi dek peneri singi ali tak makela maragai ini tun rewe pa masina pungalatar engka muki ka pada yang sesurut tak tu engka nan rewe ipamasina buang dek panirisan makada kega kiga mate dek magana kutasi kega dek magana to ma sementara ma pesawat to mate dek panirisan nek keton rebe era ro
manyamun ko to maton pong latal manyawa manyamun di areukeunna nasaba siruntu ipuanna. Sidang jemaah taksir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya akan perlu ipapuli nasaba engkeun itu matuatan riut. Saya tanya-tanya tadi anaknya yaitu matuat tahi siaku murukna dan riu itu masih nak wangi. Dia ada mengatakan kurang lebih 100 tahun luar biasa, luar biasa. Bon sirwedi ini pemalatan. Nasabah makin ada senan kita makin ada tungka-tungka sewa-sewa engkamana masa petiknya. Ada masa petiknya. Nih kia masa petiknya umatku dibantu yang galana umatku yang antar umur 60 nagang ke 70 tahun. Berarti kok engkau limbang 70 tahun berarti bonus. Bonus beri pong Allah Ta'ala. Nah iya kia pede malampe umuru na tawe. Nah pede makasih amalan yang kita tuh makasih. Iya na tuh makasih. Iya malampe umuru na nama kesing ampe-ampe na makasih amalan na makasih patasian sikri na ngulur pong Allah Ta'ala. Ia nak tutup lapa, tutup apa? Tutup apa? Nasabah makin ini nak kita makin. Engkau tu tahu malampe umuru nak, tetapi sebenarnya maponco itu. Engkau tu maponco umuru sebenarnya malampe. Ada betuan nak tu makin betulnya makin dah. Malampe umuru nak, ni cuma maponco ia hakiki. Nama ini nasabah. Malampe umuru nak, makurang dikit, nama kurang amalan, nama kurang pakasian nak. Memang malampi umuruna ni ikima ponco ya hakikatna. Engka tu ma ponco umuruna kira-kira 40 tahun, 50 tahun ni ikima lisa ih. Yang gak malampi umuruna. Iya, malampi umuruna. Makuni perlu itikati-tikari sari kuamengi tu engka ki makati-ati mapasa dia bohong sari kuamengi engka ki mati kesemunitna pengelata rumah senang-senang. Dari makuan hari itu ada perlu ipapoli nah sahabat ingkai itu matuatan riuna idul manolai pong alatara yang pertama dia dari itu ya. Jadi ingkai lalu ki pemikai di pasir dekata mulai hari pertama sampai hari ketujuh ku perlu disedekan ditujukin apalah namanya nah sahabat. Mulai hari pertama sampai hari ketujuh itu adalah proses pemeriksaan oleh malaikat munkar dan nakir. Iya. Jadi kubeh ebar-ebar misalnya ambal agak sejadaga ipatama masih gie nyaki makanya pelan na ye tujukan ilo ye tujukan ilo ye iya nasabah iya tu ini tu tuwe engkau hubungan tak lalu itu matiwe tu matiwe hubungan lalu itu tuwe. Nah iya itu tuwe engkau hubungan lalu itu matiwe nasabah iya tu ini tu kol masarannya wena tuwe masarannya wena tuwe lalu niro tuku kasarae nrewe kita naik nah iya kia iya lalu nyawai tetemu tuwe dan engkau mati nah iya kia tu nyawai set di mana iya mata kita lu, pare ayuk kayu, pokokna, ni engka telu tak kena, makutoni ro nyawa, engka yaseng nyawa, semania, ya nero nyawa na, watak kaliwe, ya tuane masuk nariko, kumatin ro masuk matama nariko matin ro, iya, engka to ruhu rohania, ya nero najabu malaikat mungkar dan malaikat Israel. Ya, malaikatul maut ya naro ruhu ruhania. Kemudian ruhu sutonia. Ah ya nehe matungka nyawa ya he. Yang dan tinggal di tulang yang tidak pernah buruk, yang tidak pernah hancur itu kuniro monro dan ketika itu itulah yang harus diberikan dikirimkan doa. Jadi kau ikini kengi doa maka dati puat atarimian apalana baca al-fatihah kulau rinyawa malam rinyawa rohaniana dabeduh misalnya terus nyawa sultonya nasabah iya naro
kalimah ya roh ilalun na guru na kata ini ilalun yungrit atu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga yang tinggalkan ia nari itu membayar hutang-hutangnya. Nariku engkampain renah dek nari semakin engkampain renah ya takutan angin tawe dek megakain renah kalau ada perlihatkan mana buktinya ya. Lalu kemudian diberitahukan keluarganya dan keluarganya sebagai ahli waris harus membayarkan nasabah. Menurut anda guru tak, ya ku engkau ingin renang adik panari wajah, tak gantung nyeru nyawai antara langit dan bumi, dek nak letuk paripong Allah Ta'ala. Ayana tu wahyani yang sengi, indren, yang perlu nak yuwi, wicata, ya ku minreki, siaga togi, sepuluh togi, sepuluh, lima, wicata, nakwai, pedek, pitanya yang harus keluar negara, maka lain ke indren kuhit. Ya nasabah dek nak diseng, ya dek sengi ajalan, ajakkan narapi, nanti dek diseng keluar kata. Yang untuk perlu dicatat, ya kesengin dan nasabah itu sangat menyusahkan perjalanan menuju menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya ibu-ibu pak donutak, ibu-ibu pak donutak, nasabah hidup mana tu yang jujur dari munri, jadi ibu pak doangan. Kenapa tu lolong asalamat, dia lolong enak. Dan dia dia dampingi atas salah-salah. Ya dampingi dosa dari Bung Allah Ta'ala. Ya. Lalu kemudian menyambung silaturahimnya dengan sahabat-sahabatnya. Ya kok engkau biasa kampatuoro selesuran nyari ga sahabat-sahabatnya, sambunglah silaturahim. Nah, itu cara untuk menyenangkan orang yang kembali. Iya. Lalu kemudian nariku engkau biasa dan cinta lu tutun adik pak ngapa sih lenering ini maka tahu aja ibarat makera lu kat minri haji ya nih ya kede mana boleh haji nih ya kia pula biasa mak jati maka melu kat minri haji nih kede mana boleh haji nah lele pak masih nak puangnya maka wijau-wijau nari mundi dingin apa haji ya ya pak jaya biasa andriku ya. Di mana permajaan kita di kebetulan kecelakaan dari traktor tak dengar traktornya dan sampai tertindih akhirnya dibayar oleh perusahaan di kan akhirnya saya suruh ibu saya apa engkau biasa lo pasangon naro kecelakaannya sekitar 50 juta kadang-kadang endekan dia tu mau apa lebih rendah lo apa dia tu ya. Dimaktur, jadi kok ada dari janjinya yang belum dipenuhi. Sini teman-teman pikirkan dengan selesur melipikan sidang jamaah tak sian muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya yang juga menjadi bahan renungan bagi kita makhluk tentu ilalena atau tungeta ipade tenggiwi pakasiata si bawa ampi-ampeta betuana nariku tomelo selama ariwan walino gua malak dijagai hubungan tarik kau malak kala maraga di pakasiata selalu muhasabah diri siaga di pakasiata siaga di amal kuripasaria untuk bangun kau malak kala tulireki ngireki ngireki mereka nak gabung kota nasabah aja aman terlena dengan waktu ni kini tu pas dia bohong padahal dia roh amat ingin esuan ni mak jaga esuan ni tu nak jaga ini esuan ni dari makuan itu alangkah berbahagia dan beruntungnya orang yang mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala nasabah makin buangnya. Ulangi kaumul waritun alladzina yarithun alfirdausahum fiha khalidun. Na taula baina dia tu mupai na sepuang Allah Taala morok seti tau semata digenggi utus sepanjangna. Yang kedua tau semata engke masih dekat. Yang ketiga tau engke semata jagewi utus sepanjangna.
Najaga ini sumpayana, ini urut utuh, betul sumpayana. Makira ni puang ulai ka umul waritu, natamai ni tu, napunai ni tu. Ulai ka umul waritu, alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Napunai ni tu, nanti natamai ni tu, surga fitau. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya nah, perlu dikencangi, sarikwa mengi. Tentu ini kaya mubatuh rilipuk nuwan walino, mesti kemana ni yola, kurang kena yola selesulta. Kemana ni yola. Kalimat kuan itu sangat beruntunglah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya. Lalu kemudian hubungannya di antara sesama manusia. Ya tupak ini jaga ihe. Ada amma ni engkak atas halnya tak negedit, tak kurang marloh dan perpadat tak rupa tahu. Ya tupak lu malak dijaga ihe. Nasabah nariku hubungan tak lupung ala tala malemah atau nak dapun upuangi. Nari kutupura atau patah pesah lari puang beristighfar dan kemudian sholat sunat taubat. Enggak kita tak perlu puang lakar. Masalah makin nama tipu puang. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahiri. Makin puang ini malah ada upojin nak ataku simata engkai natu bagang dosa natu bagang atas salah dengar. Dan ini yang apa cingi alina puli rurahi. Jadi alina puli nanti sidik. Iyuh upojin nak ataku. Ayah roh. Jagai Naya kia ini dosa tak hubungat tak daripada tak lupa atau mareti mareti narik kode to meloak dampe to purai berdiri yaga kita sudah aniaya to lemak dampe tentu mencari masalah mak dari susun tidak pengalatan dari makuan ibut kode napa to leri pemesin apa uang engkau biasa to purai cerita maga kuting aja tak segan-segan jangan malu. Tunggu lo dapat, oh nenek Siti, pura kita bisa cerita. Pura kita cerita, tak dapat pun enggak. Ada amma nih, nasabah yang mencari masalah, mati dia semulina pengalatan. Nih eko narik koma, badete ini bersiwi, mapacing dosa tak di pengalatan, mapacing dosa daripada tarupat, ini itu selama. Ini itu selama. Hablum minallah, hablum minallah. Ya nih, sila jamaah, tak sen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan, jadi engkau tu hadis yang Nabi tak aram piyaki makedai di zaman terbunuh Adam in kota amalu illa min salatin sodakatin juanya wa ilmin yuntafau awalin suaminya terbunuh nariku matinya nak pun Adam di nagaga pas sopung iwan wali masalahin nak telu wapas masyid ino amal suari. Tiga amal soleh, ia dari itu amal madai tinggi bertinggi nak digunang itu mekai pada padan atau mak bangun lalu, atau mak bangun masigi, atau mak bangun sikora, yuk tinggi nak manfaat katoi kai. Selama engkau pina pakai yer tahu maka amal tak ia rosi mata mengalir masuk ke kini airat kita. Ya pada padan mak sejarah, yang sejarah. Atau ambala ya jangan dia biasa ko melimis jadat tu nak dulu jadat tak ada dulu ni nak pernah gopun lemah ni ada guna guna nak dek lah jop ambala nak tahu palut bang ya ro ambala apa lut bang harus jadat ni apa lagi macam sempaya balik lari ambala tahu ada gopun lemah ni ya ro amal jadiah lalu kemudian awal dari soal ni maupun nak jalan. Engkau anak tak? Tadi di anak tak? Ya, tadi di anak tak? Apalagi engkau anak tahu ing pak-pak orang luar biasa. Luar biasa. Ya, nak tuat ding, nak kisau kengi apalang, baca-baca orang, nasabah, mesti letu ya tu. Letu ya tu. Ya, ku anak apa tu, nama lo doa, diterima ya tu. Ya. Ya, tu kan jangan ditutup pun anak. Jadi semua itu menjadi yang solihah. Setiap doanya, yareka tungke-tungke nepuke anak mesti lulung apalang kemampuan. Masa gara-gara kemampuan anak. Jadi ya anak semua itu. Lulung apalah kemampuan. Lalu kemudian, o ilmiyun kapa waladin solihnya ada ulahu. Ia nari itu nari koto kunaki pak disengen, pak disengen madece. Engkai apa guruan? Ia
Ajak tatara ajak tosok kui pati sengat tak nariku pati sengat nubade ceng. Iya. Nasabah upana upani apa guru atau we? Iya rupanya ya, sengat engkai iseng. Tungke-tungke ya pak guruan nanan mulia ya lo tau gue ya pak guru asih mata mata ke si mata mata ke lo palata multi level yang tuh kanjana tuh ko guru pangaji bayangkan mu sedih ya lo pak guru anak-anak rumah ngaji macal aku anak lalu kemudian ya lo nanai pak guru tos si matu anak di mundrina ya lo tuh pura pak guru ngengi lo pak guru ya lolo ngapa lah semakin mengalir pahalanya. Inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan untuk pasaring ibu kota temawari tulile mangolo di sisi nafumallahu subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi doni mai tumalo doangengi tumatu atta ye salikwa mengi diwiringi di Allah ta'ala kemudahan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya oleh malaikat Israel, malaikat Munkar dan Nakir, dan diberikan diterangi kuburnya dengan cahaya, lalu kemudian diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari matkuanar itu sebagai titipan terakhir, ini wijawijanna rimundri ajak tapaja malo doang itu matuatta. Nasabah tentu yer tomatuatta ini butuh dengan doa. Tanya warampar, tanya aga, la butuh ka makuakuangi. Tetapi adalah doa dari keluarganya, doa dari anak-anaknya. Itulah yang bisa meringankan doa dari pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena itu doa dan sedekah yang bisa membebaskan dari segala kesulitan. Ya Tuhan yang pasti dekai ini juga yang membuat seseorang bisa dipanjangkan umurnya. Di samping memperbanyak silaturahmi, lalu kemudian memperbanyak sedekah. Ya naik sedekai yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nasabah on rewe apa masih aku melatah. Teluk man rewe payment. Tuhan lepot nawar balino, mangoli oli kita marepo, taparewa karena mau cina apa mah? Aga kata nak dek nama ni kemeluk mas sempat ya dek nama ni kemeluk haji, nih aga bang, meluk mas sedekah, mana nama meluk mas sedekah sama nih tani apalana, luar biasa apalana tuan kai, si mata mas sedekah dia tu mana, nasab di samping bisa memperpanjang umurnya, tuan kai tuan beribu nawar balino. Nek itu matewe narik putih sedekangi tentu tinggi meringankan beban kesulitan masalah dan mereka hadapi lalu di mana itu melalui itu matu atas selesurta ya nenek tak tenang puro diberingi pun Allah Ta'ala pun rumah lebi ni sikinnya kuburuk ni ekker yangi tayangi kuburuk na ni wiring pun rumah lebi yang itu surga tunahim surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan 'afin ni'mah hikam madidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalikal karim 'adhim sulthani. Allahumma shalli wa sallim wa barik وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظنا علينا في ظفرات والنجاة من النار وفينا بالحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر له
Allahu fillahu wallahu fillahu ila al-Fatih bismillah alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiraatal mustaqim shiraatal ladzina an'amta Allahu fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati ya qadhal hajat Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ya.